Pelepasan Jamaah Haji Plus yang difasilitasi oleh PT Wahida Tour and Travel ini diikuti 30 Jamaah Haji Plus yang terdiri dari 10 Jamaah Haji pria dan 20 Jamaah Haji wanita. Para Jamaah Haji Plus ini akan diberangkatkan pada Rabu pagi 17 Juli 2019. Rangkaian kegiatan pelepasan ini dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh pimpinan PT Wahida Tour and Travel, dan ditutup dengan kumandang azan dan iqomah. Saat ditemui di sela-sela kegiatan, pimpinan PT Wahida Tour and Travel, Wahida mengatakan, jasa umroh PT Wahida Tour and Travel di Kota Tarakan telah dimulai sejak tahun 2010 silam, dan sudah memberangkatkan sekitar 1.000 lebih jamaah haji asal Kota Tarakan. Selain menyediakan berbagai fasilitas yang memadai, PT Wahida Tour and Travel juga memberikan berbagai kemudahan untuk warga masyarakat Kota Tarakan yang akan menggunakan jasa Haji Plus dan umroh PT Wahida Tour and Travel agar keinginan untuk berhaji atau umroh bisa tercapai dengan baik dan cepat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Wahida Tour and Travel. Alhamdulillah dari kami, insya Allah kami berangkatkan jamaah haji kurang lebih 30 dari masyarakat Tarakan. Jamaah dari khusus dari Tarakan sekitar 30 orang. Dan alhamdulillah ada 18 orang yang daftar tunggu haji khusus plus, kurang lebih 4 tahun menunggu. Dan alhamdulillah lebihnya lebih 10 orang, alhamdulillah tanpa antrian. Jadi kami berangkatkan tahun ini dan daftar tahun ini karena Allah Ta'ala. Maka dari itu kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada semua jamaah dan calon jamaah dan keluarga jamaah dan masyarakat Tarakan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Wahida menambahkan, pengguna jasa travel umroh dan haji plus PT Wahida Tour and Travel menyediakan fasilitas bintang 5 selama pelaksanaan ibadah haji dan umroh, dan berharap semoga para jamaah haji yang berangkat menunaikan ibadah haji akan dipermudah dan selalu diberikan kesehatan. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang menggunakan PT Wahida Tour and Travel, Rosmala, mengungkapkan, semua fasilitas yang diberikan PT Wahida Tour and Travel sangat memuaskan, sehingga ia dan jamaah lainnya hanya tinggal mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk fisik dan mental, agar mampu untuk menjalankan ibadah haji di tanah suci nantinya. Ya Bu, bagaimana kondisi kesehatannya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, Bu? Apakah masih sanggup atau masih sanggup? Harapan Ibu untuk menunaikan ibadah haji? Harapannya apa, Bu? Haji, lancar. Semoga lancar. Sehat selalu. Selalu lancar. Riko Aldianto, TVku.